Kurma yo, kurma, kurma. Beli kurma. Kurma les mana? Salah. Yo, kurma, dibeli dong kurmanya. Kurma manis, kurma. Iya, dibeli kurma. Kurma, ayo beli. Woi. Oh, ada apa, Bang? Hey, mana duit tagihan kalian? Duit keamanan, cepat. Hah? Duit apa, Bang? Duit keamanan, seperti biasa. Jangan pura-pura nggak tahu ya. Oh, lagi nggak ada uang, Bang. Belum ada pembeli hari ini. Jadi, mohon maaf banget. Aku nggak punya uang. Kamu nggak usah bohong. Kamu masih ajar, ha? Jangan, Bang. Beneran, Bang. Aku nggak ada uang, Bang. Sepeser pun aku nggak ada uang. Oh, kalau kamu nggak mau ngasih uang, kamu saya bacok. Mau? Tidak, Bang. Please, Bang. Saya masih pengen hidup, Bang. Ya udah kalau gitu, serahkan semua uang kamu. Hah, cepat. Kalau tidak, saya bacok beneran nih. Baik, Bang. Jangan dibacok tapi ya, Bang. Ya udah, cepat. Serahkan uang kamu. Tapi nanti saya makan apa, Bang? Saya nggak punya uang lagi. Kamu? Iya, Bang. Iya. Nih. Nah, gitu dong. Jadi anak yang nurut tuh ngapa? Ya, kalau begitu jangan bunuh saya, Bang. Ya. Jangan lupa, besok kasih saya lagi uang. Bos, itu gak mau ngasih duit, Bos. Siapa yang gak mau ngasih duit? Itu, penjual yang ada di sana. Oh, sepertinya dia menantang kita. Iya, Bos. Ya udah kalau gitu, sikat. Hah, Bapak Ali dalam bahaya. Sepertinya dia akan dikeroyok. Hah, Bapak Ali. Hey, berhenti. Jangan sakiti dia, Bang. Please, jangan sakiti dia. Ya dia gak mau bayar uang keamanan. Oleh sebab itu kami sakiti dia. Ya, kalau tidak mau disakiti, lebih baik cepat bayar uang keamanannya. Bapak Ali, serahkan saja uangnya. Tapi, kita sudah tidak punya uang lagi, nak. Sudah tidak apa-apa, Bapak Ali. Serahkan saja uangnya kepada mereka, biar mereka cepat pergi. Benar kan, kalau kami kasih uangnya, kalian pergi? Iya, cepat, berikan uangnya. Baiklah, Bapak Ali, cepat berikan. Tapi... Cepat berikan, atau kamu masih tumbuk lagi ya. Baiklah. Ha, gitu dong. Cepat, Roy, mana? Nih. Nah, gitu dong. Hahaha, nggak dari tadi. Kalau gitu kan kami nggak perlu repot-repot memukul kalian. Ya udah, kami pergi dulu. Terima kasih semuanya. Hahaha, ayo, Kak. Ayo, Dek. Kami pergi dulu semuanya. Sayonara. Iya, sayonara. Jangan pernah kembali lagi ya. Besok kami akan kembali lagi. Apa? Hei, jangan pernah kembali lagi ke sini, hei. Bapak Ali, sudah, biarkan saja. Tapi, sudah. Sialan, aku merasa kesal. Sudah, Bapak Ali, tidak apa-apa. Yang penting, Bapak Ali tidak apa-apa kan? Bapak Ali bebek saja kan? Iya, aku bebek saja. Tapi seharusnya kau membiarkanku, nak Wolfra. Karena aku bisa mengajarnya. Aku pasti akan mengalahkan mereka. Tapi Bapak Ali, buktinya tadi Bapak Ali kalah. Jadi aku khawatir dengan Bapak Ali. Sialan. Sudah, tidak apa-apa Bapak Ali. Yang penting mereka tidak mengganggu kita lagi. Walaupun kita tidak ada uang lagi untuk membeli makan hari ini. Aku kesal sekali. Sudah Bapak Ali, yang penting Bapak Ali bebek saja. Ayo kita lanjut berjualan lagi, biar kita bisa mendapatkan uang. Baiklah nak Wolfra, yang kau katakan benar. Ayo dibeli kurma manis kayak yang jual. Yo, kayak yang jual manis, ayo beli. Sudah sore, saatnya pulang. Kurma. Bapak Ali. Yo, ada apa nak Wolfro? Udah sore nih. Yuk kita pulang. Besok lagi jualan, semoga besok kita mendapatkan pelanggan. Kalau begitu, Bapak Ali pamit dulu ya, nak Wolfro. Aku juga pamit, Bapak Ali. Yaudah, sampai bertemu besok lagi ya. Baik, Bapak Ali. Melelahkan sekali hal ini. Masih ada makanan untung saja. Enak banget. Aduh, aku butuh minum. Minum. Okay, saatnya tidur. Buat besok bekerja lagi. Perpet. Hah?
Suara apa itu pagi-pagi begini? Berisik sekali. Hah? Permisi, permisi. Yang mulia ratu mau bagi-bagi duit. Hah? Yang mulia ratu bagi-bagi duit? Wah, ternyata itu yang mulia ratu. Luar biasa, cantik sekali. Apakah aku bisa menjadi kekasihnya? Ayo, yang mulia ratu, kita lanjutkan perjalanan. Baiklah. Ayo, maju. Baiklah. Yang mulia ratu. Yang mulia ratu. Wah, sialan. Aku harus mengikutinya. Aku ingin berfoto dengannya. Yang mulia ratu. Yang mulia ratu akan membagikan uang kepada kalian semua. Ah, ternyata yang mulia ratu benar-benar orang yang baik. Oh iya, aku harus bekerja. Aku butuh uang. Jika tidak, aku tidak bisa makan. Uang yang diberikan yang mulia ratu pasti akan segera habis. Hah? Apa ini? Jatuh dari mana ini? Hah? Duit dan makanan. Apakah ini rezeki anak soleh? Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya aku mendapatkan uang dan makanan. Ini pasti jatuh dari langit. Kau mendengarkan doa-doaku ya Tuhan. Terima kasih. Baiklah, aku harus menambah uangku ini dengan berjualan. Senangnya aku, akhirnya aku punya uang buat tambah-tambah. Baiklah. Yo, dibeli kurma. Kurma manis. Oh iya, Bapak Ali kemana ya? Kok dia tidak berjualan hari ini? Apakah dia sedang tertidur? Lebih baik aku periksa di rumahnya. Bapak Ali. Bapak Ali. Nak Wolfra. Masuklah, nak. Baik, Bapak Ali. Ada apa, nak Wolfra? Bapak Ali, mohon maaf sebelumnya. Aku ingin bertanya, kenapa Bapak Ali tidak berjualan hari ini? Bapak Ali seharian tidak makan, nak. Apa? Bapak Ali tidak makan? Iya, Bapak Ali sudah tidak punya uang. Oleh sebab itu, Bapak Ali tidak berjualan. Bapak titip toko sama kamu ya. Tenang saja Bapak Ali. Aku akan menjaga toko Bapak Ali. Kalau begitu, terima kasih. Ya sudah, Bapak Ali istirahat saja. Biar aku yang menjaga tokonya. Saya permisi dulu ya Bapak Ali. Oh, iya nak. Terima kasih ya. Iya Bapak Ali. Selamat beristirahat. Iya. Aku hari ini akan berjual sendirian. Bapak Ali sedang sakit. Sudahlah, tidak apa-apa. Yo, kurma manis. Kayak yang jual manis. Ayo dibeli. Woi, alamak, lari. Hei, jangan lari kau bocah. Tidak. Hei, ku bilang jangan lari atau ku tembak kau. Please, jangan tembak aku, please. Hei, kau mau lari kemana, ha? Aku tidak punya uang hari ini. Tidak usah bohong. Kami lihat kau baru saja diberi uang oleh ratu, kan? Tidak mau mengaku dia. Aku sungguh-sungguh tidak ada uang. Haleh, udah bunuh aja dia, kak, bunuh. Heh, jangan. Yang kayak gini harus diberi paham. Oke. Oi, bangun oi. Oi. Ada di mana ini? Lepaskan aku. Kau pikir kami akan membiarkanmu bebas begitu saja, ha? Rasakan. Apa itu? Kenapa dia bersinar-sinar? Sebuah teko. Ini milik siapa? Kalau begitu, akan ku ambil teko ini dan akan kejual. Aku bisa kaya. Hehehe. Teko ini penuh debu. Sebaiknya aku gosok-gosok dia. Wah, jadi mengkilat. Suara apa itu? Siapa kau? Apa yang inginkan? Sejak kapan kau ada di sana? Terima kasih, Tuan. Kau telah menyelamatkanku. Menyelamatkanmu? Aku menyelamatkanmu? Iya, kau kuberi 3 permintaan atas jasamu telah menyelamatkanku. 3 permintaan? Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Siapa kau? Apa yang kau inginkan dariku, ha? Kau ingin membunuhku, ya?
Tuan bercanda. Aku sekarang adalah budakmu. Aku akan mengabulkan semua permintaanmu. Tapi cuma 3. Hah, jangan bercanda kau. Sebaiknya kau pergi. Kau pasti yang punya teko ini ya? Oh, aku memang yang punya teko itu. Tapi sekarang aku adalah pelayanmu. Hah, pergi saja kau. Aku tidak percaya. Tunggu dulu, Tuan. Tuan tidak percaya denganku? Ya, aku tidak percaya. Siapa kau sebenarnya? Baiklah, biar aku memperkenalkan diriku. Aku adalah Jin Buya, dan aku bisa mengabulkan semua permintaanmu. Hah? Jin Buya? Aku baru mendengarnya. Apa itu Jin Buya? Syaratnya gampang. Tuan tinggal bilang, Tuan mau apa? Baiklah, kalau begitu. Aku mau mobil. Motor. Baiklah kalau begitu, motor dikabulkan. Kalau begitu, uang, aku mau uang. Baiklah, ini dia uang untuk Tuan. Heh, mana coba, buktikan, kau hanyalah penyihir kan? Baiklah, bim salah bim, jadilah uang. Hah, wah, banyak sekali uangnya. Hah, kok hilang? Mohon maaf Tuanku, itu hanya contoh. Jika Tuan meminta semuanya, permintaan Tuan sudah habis dari tadi. Oleh sebab itu, aku memberikan Tuan 3 permintaan. Cepatlah Tuan. Hah? Apa yang kau lakukan pada diriku? Hah? Maafkan aku Tuan, aku mengubahmu menjadi hiu. Kurang ajar kau, kau mempermainkanku. Mohon maaf Tuan, soalnya Tuan bingung dari tadi mau minta apa. Kalau begitu, akan ku kembalikan seperti semula. Bim salabim, jadilah. Hah, baiklah kalau begitu. Aku masih punya 3 permintaan, bukan? Ya, benar sekali Tuanku. Baiklah kalau begitu. Yang pertama, aku ingin kau mengubahku menjadi sultan. Hah? Tuan ingin menjadi sultan? Ya, aku ingin menjadi sultan. Bisakah kau mengabulkan itu? Dengan senang hati Tuan, akan aku kabulkan. Bim salabim. Hah, penyusup. Bim salabim, jadilah. Bagaimana Tuan? Hah, kau sudah merubahku menjadi sultan? Ya, benar sekali Tuanku. Hah, tidak kusangka. Aku benar-benar berpakaian sultan. Aku sudah menjadi orang yang kaya. Benar Tuan. Kalau begitu, aku masih punya 2 permintaan kan? Ya, benar sekali Tuan, masih mempunyai 2 permintaan. Baiklah kalau begitu. Aku ingin permintaanku. Ingat Tuan, jika Tuan sudah melakukan 2 permintaan, tidak bisa melakukan permintaan lagi. Baiklah kalau begitu. Aku ingin kau mengajakku pergi ke kerajaan Sang Ratu. Apakah kau bisa mengabulkan itu? Oh, dengan senang hati Tuan, akan aku kabulkan. Baiklah kalau begitu, ayo kita pergi ke kerajaan Sang Ratu. Baiklah, bersiaplah Tuan. Wah, kita benar-benar berteleportasi. Tampaknya Tuan terkaget-kaget sampai terbata-bata. Tapi kita ada di mana? Hah, apa itu? Itu adalah pengawal Sang Ratu. Dan di belakangnya adalah Sang Ratu. Salah. Nah, ini dia Sang Ratunya. Wah, besom kau. Jadi, apakah aku bisa pergi ke sana? Ya, Tuanku, kau bisa pergi ke sana. Menurutmu, apakah Sang Ratu akan menyukaiku? Tentu saja, karena Tuanku sendiri sudah tampan. Hah, baiklah kalau begitu. Akan kuungkapkan cintaku kepada Sang Ratu. Semoga berhasil, Tuanku. Baiklah, aku pergi dulu. Baiklah, Tuanku. Hah, jumpa lagi. Yang Mulia Ratu, aku ingin menemuimu. Yang Mulia Ratu, apakah engkau mengenalnya? Suruh dia naik. Baiklah. Yang Mulia Ratu. Hei, perkenalkan dulu dirimu. Ah, perkenalkan. Aku Sultan Wolfrah. Seorang sultan. Ada hendak apa kau kemari, Sultan? Aku ingin menemui Sang Ratu. Baiklah, biar aku tanyakan dulu kepada Sang Ratu. Cepat. Baiklah, tunggu dulu, Tuan. Ya udah cepet. Yang Mulia Ratu, ada yang ingin menemuimu.
Dia adalah seorang sultan. Silakan. Silakan tuan. Baiklah, Yang Mulia Ratu. Yang Mulia Ratu. Halo Yang Mulia Ratu. Salam hormat Sultan. Oh, salam hormat Yang Mulia Ratu. Apakah kita sebelumnya pernah saling ketemu? Iya Yang Mulia Ratu, kita sebelumnya sudah pernah ketemu dan aku sangat mengagumimu. Kita pernah bertemu di mana ya? Di Stone Ridge. Di sana kita pernah bertemu. Stone Ridge, bukankah itu kampung terpencil? Iya benar. Dan dari sanalah aku berasal, Yang Mulia Ratu. Tampaknya Sultan pintar bercanda ya. Aku serius. Lalu apa mau Sultan kemari? Aku ingin mengajak Yang Mulia Ratu pergi ke suatu tempat. Yang Mulia Ratu harus mengikutiku. Baiklah. Ya sudah, kalau begitu ayo kita pergi sekarang. Tapi sebelum itu, aku akan bertanya dulu kepada pengawalku. Pengawal? Ya Yang Mulia Ratu, saya. Aku akan pergi terlebih dahulu dengan Sultan. Kau jaga kerajaan ya. Baiklah Yang Mulia Ratu. Perintahmu adalah kewajibanku. Baiklah kalau begitu, aku pergi dulu ya. Hei Sultan, tolong jaga Yang Mulia Ratu. Kalau sampai terjadi sesuatu padanya, aku tidak akan memaafkanmu. Apakah kau paham? Percaya saja padaku. Baiklah, sampai jumpa. Ayo kita pergi Sultan. Ayo Yang Mulia Ratu, kita pergi. Aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Kenapa kau membawaku ke sini? Dan apa sesuatunya? Sebuah teko? Ini bukan sembarang teko. Lihatlah, jika aku gosok-gosok, akan keluar sesuatu. Lihatlah, itu dia. Hah? Apa ini? Seekor monyet. Sakit hatiku dikatain monyet. Itu bukan monyet Yang Mulia Ratu. Itu adalah jin. Dia adalah temanku. Hah? Jin? Ya, hei jin, kemarilah. Maafkan saya, tuanku. Soalnya dia ngatain saya monyet, hati saya tersentuh. Sudah, turunlah. Baiklah, tuanku. Apa yang bisa dilakukan jin ini? Salam hormat saya, Yang Mulia Ratu. Jin, bisakah kau meneleporkan aku dan Yang Mulia Ratu? Meneleportkan? Iya, berpindah tempat. Baiklah, tuanku. Akan kukabulkan. Bersiaplah. Ayo, Yang Mulia Ratu, kita bersiap. 1, 2, 3. Lihat, kita berhasil. Ini duitku. Hah? Apa itu, Sultan? Ini duitku. Tidak bisa, ini duitku. Tidak bisa, ini duitku. Hei! Kau dengar itu? Apa itu? Hah? Siapa mereka? Sepertinya mereka melihat kita. Apa yang akan kita lakukan? Lari! Hei, berhenti kalian! Kenapa? Kenapa kita berlari, Sultan? Karena kita tidak punya kekuatan untuk melawannya. Dan aku takut Yang Mulia Ratu kenapa-napa. Terima kasih, Sultan, sudah memperhatikanku. Tetapi, bukankah Sultan mempunyai lampu ajaib? Oh iya, kau benar. Ayo, kita lawan mereka dengan lampu ajaib itu. Ayo! Panci bekas telur, serang! Motor ajaib, serang!